Ya begini guys, penampakannya ya ini yang seri 3-in-1 ya. Ada sebenarnya dua seri 2-in-1. Kalau yang ini 335. Jadi di sini ada tabelnya. Mungkin kalian bisa lihat. Semi bahasa Inggris sama bahasa Cina. Jadi di sini penambahannya full ini ya. Dia bisa mengukur heart rate. Voicer juga. Oke, langsung aja ya kita buka di dalamnya itu apa aja. Oke, dalamnya seperti ini guys. Oke, ini buat cadence-nya. Sensor kadensnya, terus habis itu ini sendiri odometernya, terus ini untuk ukur heart rate nya jadi sensor heart rate nya buku petunjuk, instruksi manualnya, instruksi cara pemasangannya. Terus di dalamnya kita lihat ada apa aja. Ada strap buat taruh di dada ini kayaknya, buat sensor heart rate-nya ini kayaknya. Kabel tis 1, 2, 3. Harusnya sih 8 kalau kemarin kita lihat. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kabel tis dapat 8 buah. Terus ini magnet, magnet buat decoys-nya sama ini nggak tahu ini apanya. Oh kayaknya buat ya kayak, nah gini, buat naro speedonya di steel ya, atau kalau kalian punya barplay bisa taruh di barplay. Kemarin sih ditawarin baterainya, cuman aku nggak beli. Wallet, guys. Oke. Ya nanti kita coba ya. Gini aja sih untuk saat ini unboxingnya. Nanti kalau sudah tak pasang di sepeda, kita lihat untuk fungsinya dari heart rate, cadence-nya sama speed-nya. Oke, terima kasih.